dua siatolu halak na di surama munu guru sikola di desa Luba Lobu, kecamata Bona Tualunasi, Kabupaten Toba, di are Senin tanggal 24 na salpu, nunga ditakut polisi na di are Rabu na salpu. Na dua halaki ditakut polisi siameda jala dibuat tu Polres Toba di hari Kamis na salpu. Na dua pelaku imar inisial RT marumur 20 tolu tahun, doh si DN marumur 16 tahun. Alai molo na sahala nai didului polisi dope jalan nunga masuk tu daftar DPO. Si majoja ni sahala sian na dua iima na mar inisial RT dibodil polisi do alasangan naeng mangalo tiki laho ditakup. Nuaeng na dua inunga dihurung di Polres Toba, jala dipangido polisi dope hatoranga sian na dua. Melakukan penangkapan terhadap dua orang pelaku. Jadi dua orang pelaku ini kami tangkap di Medan, ya. Tempat ini itu di salah satu kos-kosan di belakang Wisma Asri Menteng di Medan 16. Diduga pelakunya tiga orang, jadi satu orang masih DPO. Dan untuk identitas yang sudah kita tangkap itu RT 23 tahun dan DN 16 tahun. Tersangka RT yang 23 tahun ini pada saat kita tangkap melakukan perlawanan, dan kami akan melakukan pengembangan terhadap perkara ini dan akan mencari pelaku lainnya. Di arena salpu puluk dorohani natolui pasuda hosani inang marta butar-butar. Sia Toba, Toba TV, Mabaritahun.